Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Mufassir rahimahullah ta'ala wa adamu nafra'a fi ulumi fi darin amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا maka menggantikan oleh orang-orang yang zalim mengganti oleh orang-orang yang zalim. Jadi al-lazina jadi fa'il. Minhum daripada mereka. Qaulan akan perkataan ghairal ladzi yang tidak qila lahum allazi qila lahum yang tidak dikatakan kepada mereka. Faqalu maka mereka berkata habbatun fi sya'ratin. Habbatun pada sya'r. Ini tukar nama dia. Wa dakhalu yazhafuna ala asta'im dan mereka masuk. Yazhafuna sambil merangkak ala asta'im atas pantat mereka. Apa pantat? Bukan merangkak nih. Apa? Ngesot. Ya, kalau merangkak win ya. Jadi kamus begitu. Jadi ngesot. Mereka masuk sambil ngesot. Ngesot. Atas pantat-pantat mereka. Fa arsalna alaihim rijzan, lalu kami utus kepada mereka, akan kami kirimkan kepada mereka akan rijzan, azaban, siksaan, minas sama'i dari langit, bima kanu yazlimuna, disebabkan apa yang sudah mereka berbuat zalim. Jadi Allah kirim itu azab dari langit karena berbuat zalim. Jadi orang yang berbuat zalim itu akan kena dampak negatif Allah berikan. Jadi oleh karenanya kita jangan sampai berbuat zalim. Apalagi sampai udah dinasehatin jangan-jangan, kita masih kerjain juga. Ya Allah, jangan sampai begitu. Kalau sampai sudah kita diberikan nasihat, kita masih ngerjain juga, ya Allah. Khawatir yang kayak begini, alamat tidak bagus selanjutnya. Jadi ketika kita dibilangin, diisyaratkan, jangan sampai pakai bicara, diisyaratin aja kita dapat, jangan kerjain. Apalagi sampai dinasehatin, sampai ditegur, jangan dikerjain. Yang sudah biar sudah,
waktu-waktu yang akan datang jangan seperti yang sudah-sudah. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti ta'tihim hayatuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ya'la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Was'alhum, dan tanyakanlah pada mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, taubihan, sebagai teguran, anil qaryati, tentang negeri allati kanat, yang adalah dia itu hadiratal bahari, yang terletak dekat lautan. Tanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai teguran, tentang negeri yang terletak, ya, yang hadir di lautan, maksudnya yang terletak di dekat, ya, laut. Maksudnya dekat laut ini mujawarata bahril qalzum, pinggir laut qalzum. Wahya aylatu, itu namanya aylah. Ma waqa'a bi ahliha, itu namanya kampung aylah, apa yang telah terjadi dengan ahlinya. Apa yang terjadi dengan penduduknya itu, ya, tanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang negeri yang di pinggir laut Qalzum, ya, apa yang telah terjadi dengan penduduknya itu. Iz ya'duna, ketika mereka ya'duna, ya'duna, mereka melampaui batas, mereka melanggar aturan. Melampaui batas itu melanggar aturan. Fis sabti, pada hari Sabtu, bisawidi samaki, dengan memburu ikan, al-ma'murina, yang diperintahkan, bitarkihi, dengan meninggalkannya pada hari Sabtu itu. Jadi diperintahkan supaya jangan buru ikan di hari Sabtu. Ya. Ini syariat orang Bani Israel hari Sabtu. Nah, kalau kita hari mulianya hari Jumat Sayyidul Ayyam. Jangan sampai kita mancing hari Jumat. Oh, hari Sabtu nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita kemudian mancing terus, jangan, ya, buang-buang waktu. Ada orang pintar, saking pintarnya minter-minterin, Pak Ustadz kok mancing, ya, gua mancing juga sambil zikir, emang lu, ya, kagak mancing aja nggak zikir. Itu kepintaran, jadi pintar ngeles. Kecuali kita lagi main ke rumah saudara, ada sawah, ada apa, ya, kita bersilaturahim, ada tempat mancing ikan di situ, kita bersuka cita di situ, ya nggak apa-apa itu mah. Ya. Namanya berlibur, menghibur nafsu. Sekali-sekali menghibur nafsu begitu, ya nggak apa-apa. Jangan kamu jadwalkan, jadwalin itu jangan. Ya.
takutnya nanti jadi cinta. Ya, kalau kita hari Jumat, makanya kita hari Jumat nggak boleh kita jalan-jalan. Jangan sampai hari Jumat yang mau jalan, jangan. Ini sumpahin jalan hari Jumat. Senang-senang hari Jumat. Jangan. Itu disumpahin sama malaikat. Tidak selamat musafirnya itu. Iz yaitu ketika zorobun liyak buduna liyak duna zorob bagi liyak lapas liyak duna taktihim hitanuhum yauma sabtihim syura'ah, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka pada hari Sabtu mereka syura'an, ya, dengan terapung, ya, pada pinggirannya. Syura'an itu gitu artinya, syura'an. Di Eropa jadi hal-hal keadaannya. Atau juga bahasanya dekat daripada pantai. Dekat daripada pantai. Suruhan itu artinya dekat daripada pantai, atau diartikannya langsung, ya, hal keadaannya terapung pada pinggirannya. Terapung itu ngambang ada, ya, di pinggiran pinggiran pantai. Koribatan minasa ini zohiratan alal ma'i, yang tampak di permukaan air, atas permukaan air. Bahasa kita tadi ngambang, terapung, dengan terapung-apung pada pinggirannya. Pinggiran laut namanya apa? Pantai. Jadi kalau hari Sabtu ikannya itu mancing-mancing kita, ikannya itu bikin kita tergiur adanya di pinggir pantai itu. Ikan banyak banget kalau hari Sabtu. Padahal hari Sabtu dilarang untuk mancing, untuk buru. Tapi kenapa tuh ikan adanya di hari Sabtu? Kan menggoda kita tuh, kayak orang dagang. Kalau waktu azan itu banyak banget yang pada datang. Kalau maghrib tuh banyak banget tuh pada datang mau belian. Jadi waktu azan tuh datang pembeli banyak. Ujian. Ujian. Begitu ujian tuh selalu ada. Enggak ada yang enggak ada ujian. Kayak kita lagi ngaji haunya malas banget. Lagi enggak ngaji pengen banget ngaji. Gitu. Ujian itu. Jadi sadarlah, diuji kita terus, diuji terus. Jadi setan tuh menggoda kita terus, setan. Bagaimana supaya kita jadi rusak tuh setan. Makanya saya suka, ya, memberikan nasihat, ikutin pembimbing kita. Insya Allah, kalau kamu ikutin pembimbing, selamat insya Allah. Kalau enggak ikutin, enggak selamat. Apalagi sampai dilawan, enggak selamat. Ikutin. Sepanjang benar. Kecuali enggak benar. Ya, kecuali enggak benar disuruh maksiat, nah itu enggak benar tuh, suruh berzina, disuruh nyuri, nah itu enggak benar, nah itu jangan ikutin, bahkan tinggalkan. Kalau perintahnya tidak bertentangan dengan agama, apalagi mencerdaskan kita, wajib ikutin. Jangan enggak.
Kalau ada di hati ingin menentang, ketahuilah itu iblis. Itu iblis. Iblis, bukan lagi setan itu, iblis. Kayak orang mau kawin, mau nikah tuh ada aja ujiannya. Dia seorang wanita, cinta yang lama datang kembali. Datang tuh, ya Allah, gimana? Begitu, ujian tuh ada. Ada aja tuh ujian. Itu makin di sini pentingnya seorang pembimbing. Kita ikutin. Jadi iblis pengen kita hancur. Malaikat pengen kita selamat. Wa yauma la yasbituna, dan pada hari bukan hari Sabtu, la yu'azzimuna sabata, mereka tidak mengagungi. Mereka tidak mengagungkan hari Sabtu. Mereka tidak membesarkan hari Sabtu, aisa irul ayam, selain hari. La ta'ti'im, ikannya enggak datang kepada mereka. Ibtila'an minallahi, sebagai bentuk ujian dari Allah. Enggak datang tuh. Ikannya pada ke tengah semua. Ke dalam tengah. Tapi kalau hari Sabtu, ikannya ada di pinggir pantai. Menggiurkan. Masya Allah, wow, gede-gede banget ikannya. Di pinggiran lagi, Masya Allah. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Kita pun begitu, diuji terus ya Allah. Diuji terus. Enggak pernah sunyi diuji. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, seperti demikianlah kami uji mereka dengan apa yang mereka telah berbuat fasik. Diuji terus. Walamma sadu samaka, dan tatkala mereka memburu akan ikan itu, iftarakatil qaryatu, negeri itu terbagi menjadi aslasan tiga. Sulusun sadu ma'hum, sepertiga mereka memburu bersama mereka. Wasulusun, dan sepertiga lagi nahauhum, mereka melarang mereka memburu. Wasulusun, sepertiga lagi amsaku anisaydi wanahi, mereka mencegah diri daripada memburu dan melarang. Jadi abstain. Enggak murung, enggak larang. Wa id qalat ummatun minhum, lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadidan, qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wa iz atfun ala iz qablahu, itu atop atas apa yang sebelum, atas ala iz qablahu, atas iz sebelumnya. Ingat olehmu qalat, ketika di waktu berkata umatun, oleh umat minum di antara mereka. Walam lam tasid, walam tan'a'u, walam tan'a liman naha, berkata oleh satu umat di antara mereka,
Engkau tidak memburu, engkau tidak melarang kepada orang yang liman nuhiya, kepada orang yang dilarang. Lima ta'izuna qauman, kenapa engkau menasihati kaum Allahu muhlikuhum, yang Allah binasakan mereka. Au mu'adzibuhum azaban syadidan, atau Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, yang keras. Lalu mereka berkata, mau izotuna, nasihat kami itu ma'ziratun, ma'ziratan, ya, na'taziru biha, ya, agar kami mempunyai alasan. Jadi tetap diberikan nasihat walaupun Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka dengan siksaan yang keras. Biar apa? Walaupun dia tahu begitu, biar mudah punya alasan. Nanti bisa dijawab, saya udah bilangin ya Allah, tapi dia masih begitu. Li'alla nansiba, supaya kami tidak ternisbat ila taksirin, kepada lalai, fitir, fitar kinahi, di dalam meninggalkan larangan. Wala'allahum yattaqun as-sayda, supaya mereka bertakwa, takut akan memburu. Allahu a'lam.